Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita lanjutkan terjemahan The Necklace Gay Demopassan ya. Nah ini dia terjemahannya. Nah akhirnya dia menjawab dengan ragu-ragu ya. Saya tidak tahu persisnya, tetapi saya rasa saya bisa mendapatkannya dengan 400 franc ya. 400 franc itu sangat besar untuk seorang clerk ya, karena harga 400 itu cukup mahal. Terlihat di sini dia wajahnya menjadi agak pucat ya, karena terlalu mahal ini 400 franc. Apalagi dia punya rencana untuk yang sesuatu. Apa rencananya? Karena dia telah menyisihkan uang sebanyak itu untuk membeli senjata, sebuah senjata, dan akan pergi berburu pada musim pergi berburu ya, pada musim panas yang mendatang di dataran Nanterre dengan beberapa temannya yang pergi menembak burung di sana pada hari Minggu, pada suatu Minggu. Nah, walaupun itu uangnya pribadi yang akan dipergunakan untuk pergi keperluannya dia sendiri, tetapi yang suami Mathilde ini adalah orang yang bertanggung jawab dan baik ya, dan sangat sayang sekali dengan istrinya. Apa buktinya? Nah ini dia. Tetapi dia berkata, baiklah, aku akan memberimu 400 franc dan carilah gaun yang cantik. Nah, walaupun dia kesampingkan keinginan pribadinya guna menyenangkan hati istrinya itu. Nah, itu dia ya. Pada hari pesta semakin dekat dan Madame Lucel tampak sedih, gelisah, cemas. Walaupun pakaiannya sudah siap. Suaminya berkata kepadanya suatu malam, ada apa? Ayolah, kamu kelihatannya aneh selama 3 hari terakhir ini. Nah, dia menjawab. Nah, si Madame Lucel ini menjawab, Saya kesal karena tidak punya satupun perhiasan. Tidak ada satupun hiasan dan tidak ada yang bisa digunakan atau dipakai. Saya akan terlihat sangat miskin ya. Saya lebih suka tidak pergi sama sekali. Nah, itu ada permasalahan satu lagi. Gaun sudah, pakaian sudah ya, perhiasan lagi. Nah, jawab si suaminya, kamu boleh saja memakai bunga yang alami, kata suaminya. Bunga tersebut sedang populer saat sekarang ini. Ya. Dengan 10 franc, kamu bisa mendapatkan 2 atau 3 mawar yang indah. Jadi mawar itu dijadikan kalung dan itu sedang tren. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.